Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan kelihatan kudanya lepas, teman-teman ya. Saya harus ngomong dulu sama Pak Joko ini. Nah, itu keluar dari kandang. Soalnya Pak Joko nggak tahu ini kalau kudanya lepas. Nah, itu di luar kandang ya. Oke, kita ke Pak Joko dulu. Kita harus lewat depan. Nah, ini mobilnya ada di sini. Oke, kita ngomong dulu sama Pak Joko. Mas, Mas, Mas. Oke, kita tidak kedengaran ya. Mbak. Mbak. Pak Joko nu wateng pundi? Celuk mboten mireng. Anu napa? Kudane medal duwe kandang. Mboten niku petuki niku, Bang. Anu niki petuki mobile. Nggih, pun wangsul lho niku wonten kandang. Tangge kula niku wau. Kayake teng lebet paling. Nah, ini masih di ini ya, dibilangin sama ya, ibahnya. Kalau celo-celo ini buat nano, buat nih kan. Jadi kita ke belakang lagi. Lepas, Mas. Niku. Teng sampingnya kandang niku. Nggih pentep ya, cuma lepas duki kandang sing ageng niku. Kula celok-celok niku wateng wengking. Pangklange kalih sakjane niku kudune. Nggih nyelundup niku. Cekrek kan untuk pulau kaget. Nah, ini Pak Joko udah bangun ya. Ternyata istirahat Pak Joko baru saja itu. Soalnya takut ini ya, nggak ada talinya juga. Takut jauh ini. Nah, ternyata sama Pak Joko sudah jinak. Nggih, anu Mas, napa buat nenten toyone paling sing nginum. Nah, ternyata lepas tadi itu ya. Nah, disuruh masuk ke sana di kandang. Soalnya nggak pakai ikat ini yang biasa dipakai buat berpacu, jadi lepas gitu saja. Mungkin mau minum. Nah, itu juga mau makan itu.
Nah, mungkin panas ya di sana, kan nggak ada tempat berteduh. Jadi dia menerobos langsung lewat pintu yang cuma dikasih bambu. Soalnya buat nonton tali ini, Pak. Aduh, angel nyekle. Enggak, Mas. Oh, tapi buatan anu, buatan angel cepet-cepet. Mulai menerobos. Enggak. Nah, itu Pak Joko sudah kembali lagi ya, istirahat. Dan kudanya sudah ditaruh di kandang. Nah, ini tadi ya. Soalnya ini pakai bambu cuma satu. Biasanya pakai dua itu. Nah, itu di bawah itu kan ada lagi satu. Dilepas dari kandang yang luas ini takut jauh nanti. Biasanya, dan katanya juga pernah itu lepas sampai di gimana ya, katanya di sampai jauh, katanya di kampung ini banyak orang yang takut katanya. Oke, teman-teman, berarti Pak Joko seru ya, kudanya lepas, untung tidak jalan-jalan jauh itu kudanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.